Lagi lagi. Ya, dua hari ini untuk orang yang tidak ada. Dua hari ini, tiga hari, tiga minggu kita kumpul dalam ibadat subuh buat ibadat ni. Buat-buat ibadat pukul tiga minggu kita jumpa doktor. Doktor, ada tiga minggu ni lebih. Tuan datang nak cikgu sakit, tak ada yang tak ada. Bungai buat doktor. Aku tak makan pukul sah, walaupun kata saya tak tahu. Aku pun tak boleh nak buat ibadat, tak boleh nak pergi. Haa, dalam Nabi tu kalau dia Musa cerita orang lah ni nak mati dengar malaikat tunjuk lah ni 7 hari lagi hak ni 20 tahun ni hak 7 hari ni 20 tahun nak putus tadi 7 hari hak tahu 7 hari ni abang ni dia hubung silaturahim sedekah apa semua ni atau tak lain panjang kau rumah ni 20 tahun ni tak buat apa 7 hari ni. Jadi tak ada orang hak mati tu masa tu dia nampak lah tak dia buat parah payah puluh Rabi dia kata wahai Tuhan laula akhbar tadi bila ada orang tak boleh lah tak boleh dia buat macam ni dia masa tu nak sejam dapat ada kata sejam, ada kata seminggu, ada kata setahun. Tak apalah. Kalau nak minta dia buat, saya dia buat. Lalu dah akhbar tadi. Bila ayat yang baru. Lepas saya buat apa? Kalau asrah dan aku nak dekat hati kita. Haa, baru minta. Allah Ta'ala bagi apa? Saya minta dan saya minta tu. Nah, kita sampaikan. Semua saya minta dan sampaikan tu. Habis tu kalau kita dapat juga macam mana? Wasiat, buat wasiat. Habis nanti tak ada wasiat anak-anak pun tak ada habis. Dia kata benda aku tak buka belak ke kita. Aku teringat nak buat pernikahan. Buat tadi, buat tadi bukan boleh guna duit ni mati kat sini. Kita tak tahu buat tadi guna duit semua. Duit ni mati ni boleh guna urusan pertumbuhan dia kan. Hak tadi boleh guna duit kan. Kecuali adik-adik kita pakat-pakat kita ada duit ni sebelum kita kerja apa kita buat dari habis tak boleh ha, pakat dulu je tu siapa? Pakat dulu dia tak tahu ada benda mati tu harta dah waris ada pun siapa nak tolak apa dia? Nak tolak kata dia tinggal harga ribu nak tolak yang pertama tolak belanja hukum ni yang dia tolak tolak dulu habis jemaah ibu tinggal 95. Apa hak wajib tu nak pergi? Hutang kan? Hutang kan? Hutang dia 5,000, 3,900. Lepas tu tolak wasiat dia 10,000 tinggal 80. Ya tuan-tuan, nak tolak apa lagi? Oh, harta sebentar ya. Kalau orang kerja nak kena tolak, kat mana harta dia, kat mana harta sebentar ya. Ha, ni kan suami dia ha, ni. Ada 80 ribu ni. Harta penjarian ni 30 ribu. Mana harta dia sekarang 50 ribu. 50 ribu tu dia boleh bila. Kadang-kadang tak pakai dia wasiat tak pakai. Harta penjarian tak perlu tau. Okey baik. Ha, kita buat jadi dia tu. Tak makan benda yang ada. Apa? Kita tu baik Islam dia tu wasiat. Apa pun wasiat. Wasiat ni mungkin jadi gambar mulut. Banyak yang cakap Allah hari ni bukanlah tanah tu hak orang dulu buka-buka orang muda orang wakaf kan. Tak ada tulis-tulis yang mulut. Abang kan mulut. Boleh ke anak-anak dia kata ni atas buat aku balik habis. Lingkup habis. Ayah dia dia cuma dia ada lah mana pegang amanah dia atau kata dia boleh ke anak dia buat apa dia. Itu kena mana? Pemurah-pemurah. Kemudian barulah laula akhbar tadi ila ayyam kana fa akhbar daqa wa aku nak solih aku nak sedekah dan aku nak upaya solih kadara wala yu akhbar Allah nafsan ila jaha ajaruha
Allah Ta'ala tak tangguh lah. Tak tangguh lah. Malaikat yang tahu lah malaikat. Dia cakap dia mahu bagilah tanda. Orang yang bersih ni sampai tak ada tanda. Tapi dia rup macam ni. Dia buat apa dia? Bagi aku pergi tanda lah. Tak mana ada ubat tu, tanda lah. Tak mana sakit tanda lah. Satu tanda aku pergi dah tu. Tanda tak ada ubat. Lepas tu cakap pun tak mana tahu kan. Ada lah. Itu semua tu tanda lah dia. Kita kalau ada uban macam budak sebab tu kalau kata pepatah Melayu ni apa boleh nak kata kalau uban dah terlambat mata semakin tambah gigi dah rugut kulit dah kendur makan pun dah si umur itu dah tak datang nak kubur. Kemudian wahus berfulungi orang yang elok pangai. Allah elok pangai. Jadi yang disebut tadi orang yang elok pangai. Orang yang elok pangai. Orang yang elok pangai. Kita ni elok pangai ni. Imam Ali kata kita nak tahu kita elok pangai ni. Kita kena ada tengok ada empat benda dalam diri kita yang boleh tumbuh kita lepas berkahwin. Yang pertama, tengok kekuatan akal dan ilmu kita. Nah, yang kedua, orang duduk pun tengok kekuatan ilmu dan akal. Terlalu mana kuat dan kuat. Yang kedua, kekuatan marah. Marah kuat tak kuat? Marah marah. Yang ketiga, kekuatan syahwat, keinginan kita. Dan yang keempat, kekuatan adil. Tidak salah adil kita. Kita tengok tahu kalau siapa kuat ilmu dia kuat, dia boleh kuasai pasal amarah elok. Siapa yang marah dia kuat, nafsu dia kuat, syahwat dia kuat, tak elok lah. Tengok apa dia. Siapa yang ada dua-dua, marah pun ada, adil tuan ilmu pun ada, tengok adil pertimbangan dia tu. Timbang dia dengan apa? Banyak elok pangai. Nabi sebut banyak elok pangai. Tak kira apa benda-benda yang baik. Semua asalkan benda yang terbaik dia akan kita rasa. Bila tak kira Nabi ma'ruf walaupun tanpa apa-apa dua wajib. Jadi kamu duduk bersendar benda-benda tak hak bagus. Benda hak bagus yang bersendar. Walaupun jumpa dengan kawan dengan wajah yang senyum, Nabi kata hati pun baik. Jumpa wajah senyum, muka yang manis, baik. Hati tu elok pangai. Bagi sanak, mula-mula jumpa bagi sanak, dia elok pangai. Banyak sanak. Sebab tu Nabi bila orang tanya dia, siapa yang paling banyak masuk syurga, dia kata yang pertama orang yang bertakwa pada Allah, yang kedua orang yang elok pangai. Orang tanya dia, siapa orang yang syurga, orang yang banyak masuk syurga, dia kata orang yang bertakwa pada Allah, yang kedua orang yang elok pangai. Kemudian hak masuk syurga tu apa dia? Yang paling banyak orang yang tak boleh jaga mulut dan kemaluan. Jadi hak tu orang paling banyak masuk syurga. Mulut atau ada makna zina mulut ni ubat. Sebab tu dua benda yang paling sedap dalam dunia ni. Pertama kata Allah, tak tahu. Kata Allah juga tak.
Yang kedua makan dan yang yang dan makan pergi. Tidak. Tidak. Mulut. Kan. Jaga akal banyak. Jaga ilmu banyak disebut tadi. Mula-mula yang membaca ilmu tadi. Jaga hati dulu. Jaga bilang. Sebenarnya walau mufadi qurbahu bima warina Allahu lahu. Orang yang yakin dengan Allah, jaminan rezeki daripada Allah. Orang yang yakin. Mana dia dapat ini dia punya hak dia keluarkan zakat. Keluarkan zakat. Sebab apa? Sebab orang bila banyak harta ni macam-macam jadi. Bila banyak harta ni macam-macam jadi kan. Yang bukan duit turinat dia tau. Orang banyak harta ni apa dia yang beli yang bayar kat dia. Bila dia tak bayar, tak tunai zakat. Antara besar Allah pernah tarik kemanisan untuk buat ibadat kepada Allah. Tak manis dia buat ibadat pun tak boleh, tak boleh. Buat ibadat ni tak korok. Masa tu usah. Buat-buat tapi hak maki-maki lah. Makilah tak buat payah pula dah. Kalau nak kena sembayang pula dah. Buing dia dah biar Allah-Allah pula dah. Tak sembayang lah, sembayang pula dah. Dia tak ada. Tak ada nak asal buat ibadat. Bila masuk puasa pada Ramadhan ni, Allah bila nak habis ni, bila nak habis. Dia tak seronok. Dia tak seronok. Tak buat-buat. Bila sembilan terbaik ni, Allah tu imam, tak mana ada Pak Abis tak tahu. Dia tak ada, tak ada nak puasa ni. Kosong tu tak tahu. Macam apa punca dia apa? Macam kadang-kadang punca rezeki banyak ni, dia tak punya hak jadi sayang dia. Puasa sayang, Allah tak letak dia. Untuk dia buat ibadat. Yang kalau ikut saya, tak 19, tak mana saya akan kau pun tak tahu lah. 19 lah. Wal mufin ilal awamin, orang yang buat baik pada bantuan mana orang yang ditinggalkan suami. Orang yang ditinggalkan suami buat mana tolong bantu. Nabi SAW kata bantu mana tolong. Sebab orang yang macam ni dia perlindungan perlu bantuan. Ayat terakhir, wal musta'idu lil mauti, orang yang buat persiapan untuk menghadapi kematian. Orang yang buat persiapan untuk menghadapi kematian. Nah, kita siaplah pun. Kata buat persiapan adalah perkataan kita, amalan kita. Satu, amalan nak habis kita mati ni habis. Yang kedua, amalan yang boleh sambung kita mati pun dapat pahala. Nak buat ke akhirat. Hak kita tadi lah, kan dia kan bisa. Banyak hak kita budak berat, ABC, Bismillahirrahmanirrahim. Dia lah. Dia duk amal, hak tu dia duk ingat lah. Ni lah, salah tu lah, banyak. Salah tu buat pahala. Tuan Musta'in tu, boleh berkeluar yang bersedia untuk menghadapi kematian. Dia fikir macam mana dia mati ni. Sebab tu kita kena fikir bila macam mana mati ni. Sebab tu yang kata tadi apa? Dia tak risau apa ya. Takut bila lupa orang ni tak ada apa. Kebandingkan kita ni tak ada apa. Kosong. Kosong. Muflih. Dah kosong. Satu lagi muflih lah. Muflih lain. Lagi tu oh. Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak ni orang yang jaga diri dia. Dia hawa diri dia dan wa amila lima ba'dal maut, dia beramal apa lepas kematian. Dia fikir apa bukan dari dia orang ini. Walau tak ada lima. Tak ada amalan lepas kematian dia nak. Persiapan kita. Sediaan kita. Aduh tak boleh tak buat lah. Kita duduk dalam badan yang dimulikan satu orang tinggal perlupaan tak boleh tak nampak. Sekali yang nampak, dia ambukkan dosa. Budak macam ni. Untuk, dan dia cari benda-benda yang baik.
ambil, kena ambil lah cara. Kalau kita tak boleh jadi orang yang bagi ilmu, jadi orang yang belajar, orang yang berdengar, atau kita berlambat orang-orang yang berdengar. Buat persiapan ya, menambahkan alhamdulillah untuk menghadapi kematian. Walau tak itu you boleh sebut orang yang bersedia ni, dia tu buat baiklah dan buat lihat berhubung. Kita macam kita buat kuliah ni, kita tengok kuliah dah. Nanti kita bila kita ni mati, bila Allah Ta'ala bangkit pada hari kiamat, semua Malaysia, semua orang Malaysia, orang kata dah hak masuk neraka tu memang Malaysia. Dah mana masuk neraka Malaysia? Hak masuk syurga, hak masuk syurga pun Malaysia. Dia kata, eh kalau aku buat baik lagi, nunggu lagi seorang. Buat baik lagi di seorang. Kalau buat masuk juga apa dia tak? Kalau tanya, eh kalau aku dulu bayar lah, kalau lepas lepas tu aku buat, kau beli lah dia tak lagi. Eh kalau aku bagi ilmu banyak sikit kan bagus. Kalau dia sikit duduk, akhirat tu misal walaupun dah di juga. Pada nikmat syurga ni tak tahu. Nak apa, nak cerita tak tahu. Ada tingkatan-tingkatan dia. Satu hak nak masuk syurga, nak masuk syurga. Ada hak nak merangkak, ada hak jalan laju, ada sepantas kilat, nyambak. Hak jadah ni sampai sebuta pun orang masuk syurga kenyang lagi lah. Dia nak terbaik. Tapi tak ada masuk juga lagi, jalan belakang, tak ada masuk juga sampai tak ada. Orang yang bersedia itu menghadapi kematian. Dia boleh ikut campur. Cukup dua-dua lah. Pukul dah baca, dia pun nak cari tak baik pula. Dia pun nak cari tak baik. Tapi pun tak maaf. Jadi salah kat dalam ni, belajar rasa barat. Belajar rasa. Jadi itulah kita tambah kali main itu main tengok tadi payah. Sebab main tak mana kita di tempat awal ni ada sama kata-kata iman ada berkasar al-wari mul-akma al-wari mul-akma pada tempat Allah syurga. Orang yang main sekitar tempat awal ni dia tu kita muka saya main tempat tuan-tuan berubah ni dengan muka. Walau pada basir, walaupun saya punya basir ni bukan nampak. Basir ni, kalau kita kata alim-alim semua, basir ni nampak seluruh mata hati. Basir, kalau kata inna allaha basirun, Allah Ta'ala tu tengok, bukan tengok, 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 tahu semua. Dia nak apa kata orang cerdik, macam mana aku bijak? Pergi tempat wah ni, kena buat pandai-pandai. Ada buat cerita dia, buat pandai macam ni, saya tak kena tahu buat. Dua tempat bang mati macam mana panggil bang apa boleh dia buat ni tepung tak tahu lah dah tak kira apa ni dia tu siang main ni pokok ada yang tak kenal kau kan tu bang tak apa kalau orang ni pun tak kenal tapi tempat bang bahasa tempat ni tak tahu macam ni tak tahu yang boleh macam ni payah bahasa ni payah lebat payah lah tak apalah kedah tak mahu kedah kalau berada tempat ni payah. Untuk kita dah pun ambil lambat sampai awak kereta tu rosak. Tak apa, mari rosak-rosak tak pergi. Tak apa. Biar orang tak kau pun tak bagus lah kereta rosak tak pergi. Kita hat rosak pergi macam kita rosak tak pergi. Orang benar faham dah rosak tak pergi dengan lalu rosak. Mereka saya dia nak tengok tak ada dia. Potensi rosak. Dia rosak tak mati, dia mati tengok hang ni gila kan tak gila. Tak mati tak pergi rosak tak mati. Dia kacau lah tak rosak mati, dia rosak tak mati. Sikit ada lebih kurang yang boleh saya sampai pada hari ini. Mudah-mudahan apa itu kita dapat di pelajaran yang salah silap tu. Aku maaf ya. Pada orang aku lupa mengingatkan waktu itu.